Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue di channel DenakaJT. Jadi pada video kali ini gue bakal bikin konten lagi, yang dimana kontennya itu zero to hero. Dan kemarin gue kan selalu milih tuh senjata apa aja tuh, tapi gue cuma bisa masukin 5 senjata aja. Tapi dan gue kan kemarin selalu milih tuh, cuman gue ngerekomendasiin 5 senjata aja. Kenapa 5 senjata? Karena emang cuma bisa segitu doang teman-teman. Jadi yang pertama, kalau misalkan kalian ngikutin gua sih, kalian harusnya udah tahu sih. Kemarin gua ngevote gitu teman-teman, ngevoting teman-teman ceritanya. Jadi langsung aja, gua di sini bakal bikin akun baru. Adik ipar. Nah, kita udah namanya adik ipar teman-teman. Kita langsung aja tutorial. Langsung ke tutorialnya teman-teman, seperti biasa gue bakal agak skip tutorialnya karena nanti pembahasan pentingnya sehabis tutorial ini teman-teman. Dan ini ya teman, si ibu tirinya. Kita coba lihat lagi ibu tiri. Ibu tiri, adik tiri. Busu Wufred, adik tiri. Oh guys, oke langsung aja gue percepat videonya teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya kita udah sampai sini, dimana kita harus nge-crap baju-bajuan ya. Nih, satu teman-teman yang gue mau ngasih tahu kalian, kan kita bakal ke arah bow ya. Otomatis kalau misalkan kita ke bow, kita nggak bakal pakai senjata ini. Kenapa? Karena dalamnya nggak ada bow, nggak ada panah. Jadi kita pakai ini, nanti kita ke sini. Oke, dan untuk baju, karena nanti gue bakal pakai senjata ini, badon gue pasti buka sumbu ini berawal dari mana ini. Dan kedua, baju gue bakal baju ini. Nah, kenapa gue pakai baju ini, kenapa gue buka sumbu ini, karena berawal dari mercenary T2 namanya German Letter, padahal cherry jacket. Nah, habis itu gue bakal buka namanya assassin jacket. Oke, okay. Dan yang ketiga, kepalanya sendiri gue bakal buka apa ini. Kenapa ini? Karena gue bakal buka pala ini, red helmet. Gue bakal pakai soldier helmet untuk, dan sepatu gue bakal pakai ini, soldier boot. Oke, okay. Sampai situ paham teman-teman? Jadi buka sumbunya dulu.
di sini gue bakal kayak ini. Nah, kalau gue di sini bumbu yang harus gue pakai, ya ini. Gue di sini bakal pakai pala helmet, sepatu helmet. Mungkin itu. Dan untuk bajunya, senjata gue bakal pakai ini. Untuk bajunya gue bakal pakai machinery. Buat buka machinery-nya. Jadi tentuin dari awal kalian mau arah mana. Misalkan kalau sword-swordan berarti ya ini. Nanti kalian pakai yang ini. Kalau pala soldier ini, sepatu soldier ini. Kalau badon ini. Kalau misalnya kalian pakai dagger berarti yang dibuka senjatanya panah dulu. Oke. Paham di situ. Lanjut. Mau bikin mau.
Jadi dia masuk.